Puteri UMNO berharap pucuk pimpinan parti memberi ruang dan peluang seterusnya mengangkat lebih ramai calon wanita khususnya dalam kalangan generasi muda pada pilihan raya umum ke-14. Ketuanya Datuk Wira Mas Ermiyati Samsudin berkata permintaan tersebut adalah selaras dengan manifesto Barisan Nasional BN yang jelas ingin mengangkat martabat wanita ke tahap yang tinggi. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke makmal bentuk produk pelancongan kraft parang di Kampung Seri Tanjung. Yang turut hadir Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia Ibrahim Ismail. Mas Ermiyati yang juga Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan turut menggesa supaya industri kraft tangan diperkembangkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Sarung Parang dan Ulu Parang. Jadi saya amat berpuas hati dan saya ucapkan terima kasih bersama dengan kita pada ini juga ada Ketua Pengarah.